Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my lovely students. Al-Khawarizmi class. How are you today? Sehat semua nak? Alhamdulillah ya. Semoga sehat semua. Nah, pagi ini Miss Eska menyapa kalian, menyapa kembali kalian, dan memberikan beberapa informasi menarik. Yeay. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial. Kenapa? Karena nanti di hari Jumat kalian akan ikut sholat Idul Adha. Yeay. Nah, sebelum kalian sholat Idul Adha, itu biasanya tuh ada puasanya, teman-teman. Jadi kalau Idul Fitri itu kan ada puasanya 1 bulan, puasa Ramadan. Nah, kalau mau Idul Adha itu juga ada puasanya, tapi 1 hari aja. Namanya puasa Arafah. Iya. Nah, kebetulan puasa Arafah itu bertepatan dengan hari Kamis besok. Jadi ketika nanti hari Kamis kalian puasa Arafah dulu, boleh sama ayah, sama bunda, sama kakak, semuanya diajakin ya. Nah, nanti di hari Sabtu dan Ahad kalian punya hari libur. Boleh nanti buat bantu-bantu bunda atau bantu ayah. Boleh buat masak-masak seperti itu ya. Nah, nanti ketika di hari Jumat Miss Eska berpesan nih. Kan kalian sholat Idul Fitri tuh, Idul Adha maksudnya. Kalian sholat Idul Adha tuh, nanti jangan lupa dipersiapkan baik-baik. Pertama, pakai baju yang bagus, yang bersih ya. Terus yang kedua, jangan lupa wudhu dulu. Wudhu dulu. Yang ketiga, jangan lupa kalau sholat Idul Fitri sebelumnya kan kalian itu makan dulu. Tapi kalau di Idul Adha kalian tidak makan dulu, teman-teman. Jadi makannya setelah sholat Idul Adha ya. Terus nanti dipersiapkan juga maskernya. Maskernya tuh tetap dipakai ketika sholat ya. Terus berikutnya jangan lupa juga bawa hand sanitizer. Biasakan untuk ya membersihkan tangan. Terus jangan lupa juga untuk infak. Oke. Nah, itu saja. Jangan lupa nanti untuk di hari Seninnya kita mulai belajar lagi, teman-teman. Jadi, kalian dapat libur 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Terus untuk hari Seninnya kalian masuk belajar bersama Miss Eska lagi dan Miss Yulan. Oke, itu aja infonya dari Miss Eska. Stay healthy, tetap sehat selalu. Jangan lupa olahraganya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.